Berikut adalah roster EVOS Legends di MPLA di Season 8. Siapa saja ya? EVOS Legends belum resmi umumkan rosternya untuk MPLA di Season 8 nanti. Meskipun sudah ada bocoran clue yang diberikan oleh EVOS Luch selaku Head of Esport EVOS di laman Instagram miliknya, yaitu @evos.luch. Ya, hal itu diungkapkan berbarengan dengan pengumuman resmi roster dari tim EVOS Icon untuk MDL ID Season 4 kelak. Clue tentang roster cukup sulit mengingat hanya ada beberapa huruf random yang terlihat sangat acak. Bisa kamu lihat di gambar berikut ini. Hanya ada huruf random yaitu MM, FH, LR, KH, GJ, VG, TD, IDT. Ya, tidak tahu apa yang dimaksud dari EVOS Luch dengan kode ini. Namun, melihat beragam komentar yang ada di netizen, kemungkinan besar itu adalah nama lengkap dari roster. Misalnya, HH yang diartikan sebagai Hafizan Hidayatullah, atau kita kenal sebagai Clover. Lalu ada JD yang bisa diartikan sebagai Joshua Darmansyah atau LG. Dan lainnya beberapa nama yang mungkin membenarkan inisial nama lengkap dari player-player untuk EVOS Legends. Nah, mengenai hal tersebut ada sedikit prediksi dari tim Spin Esports mengenai roster dari tim EVOS Legends. Bisa benar juga bisa salah ya tentunya. Dan berikut adalah prediksi roster EVOS Legends. Pertama ada Versi, kedua ada Clover, ketiga ada Rek, keempat ada Wan, kelima ada LJ, keenam ada Zoe Beat, ketujuh ada Panzer, ke-8 ada Anti-Match, dan ke-9 ada Rexy. Nah, gimana nih? Setuju gak sih sama line up roster EVOS Legends? Kalau ada kemungkinan lain, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Dan bye-bye!